Halo, assalamualaikum. Di video saya kali ini saya akan memasak atau bikin nasi goreng ya. Nasi gorengnya itu simple banget, sederhana banget, karena saya cuma memakai ini wortel, cabai merah yang udah saya potong, terus pakai bawang putih, bawang merah, udah, terus pakai ini telur, tapi telurnya ini ada 3, saya mau bagi 2. Yang separuh untuk nasi gorengnya, yang separuh untuk saya mau masak sama kacang panjang. Jadi untuk bumbunya saya tambahin garam sama ini lada putih ya, sama minyak untuk menumis. Dan ini nasinya bisa saya untuk satu hari ya, untuk makan siang sama malam. Terus ini ada timun nanti untuk lalapan nasi. Dan ini kacang panjangnya udah saya potong-potong, nanti saya mau tumis-tumis gitu, atau saya goreng gitu, tapi terus saya tumis gitu, sama telurnya tadi. Dan bumbunya cuma bawang, garam, sama lada putih. Sekarang saya mau goreng telur sama kacangnya dulu. Telurnya saya kasih garam aja, gak usah banyak-banyak ya, nanti ada tambahan garam lagi untuk dimasak. Saya kocok untuk menumis kacang sama telur. Masukkan bawangnya, sudah harum saya masukkan kacangnya. Tambahkan garam, lada putih, saya taruh telurnya ya, ini yang separuh untuk nasi nanti. Sudah seperti ini, saya mau angkat ini. Saya tambahin minyak, karena ini juga bekas goreng aja, nggak apa-apa. Saya masukkan semua bawang putih, bawang merah, sama cabai. Tunggu sampai wangi, baru masukkan telur. Sudah harum, saya masukkan telurnya. Masukkan sayurnya, saya tambahkan nasi ya. Ini yang gumpal-gumpal ditekan-tekan. Saya tambahkan garam. Saya tambahkan lada putih. Tadi saya lupa mau tambahin ini ya. Terasi, ini terasi yang udah matang. Terasinya ini udah matang itu. Siap dipakai ya ini. Saya besarkan api sampai masak ya. Kalau sayurnya lebih banyak bisa ditambah lagi ya. Ini saya mau pakai ini aja karena udah ada sayur kacang ya. Ada yang suka daun bawang, pakai daun bawang lagi. Yang terakhir ini udah selesai. Saya kalau ada yang mau pakai
bubuk Royco atau pakai mesin silahkan. Ini saya tidak pakai ya, sudah pakai terasi, udah enak ya, sudah sedap bau terasi. Oke, sekarang saya mau angkat. Ini saya mau angkat ya. Pakai kalau untuk buat lalapan pakai itu mentimun. Nah, jadi deh, tinggal saya tinggal potong mentimunnya. Udah deh jadi, simpel banget ya, untuk sarapan atau makan siang atau sore. Terima kasih yang udah menonton.